Halo Sobat Konak, salam Konak, komunikasi aku dan kamu. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk Sobat Konak yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Di hadapan saya nih Sob, sudah ada makanan. Hari ini, saya mau mukbang sarapan, sebenarnya mukbang sarapan. Jadi hari ini hari Minggu, saatnya saya untuk cheat day karena saya masih diet ya Sob ya. Hari Sabtu dan Minggu biasanya saya cheat day dan saya makannya bisa 2 kali atau 3 kali, tapi dengan porsi yang sedikit. Nah, di hadapan saya ini sekarang ada tempe dan ada jengkol balado, makanan khas Betawi atau Jakarta. Nah, seperti apa rasanya? Seperti biasa, dukung channel ini, klik tombol like, subscribe, komen di bawah, dan nyalakan loncengnya. Sob, saya tunggu sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Matur nuwun. Jangan lupa sarapan ya, Sob ya. Coba lihat, Sob. Ah, mantap. Nasinya ini setengah centong, ya. Lalu ada balado jengkol ya. Terus ada ini, ada telur rebus. Ini telurnya ini telur ayam kampung. Lalu ada tempe goreng ya, potong kecil-kecil. Ada 3. Aduh. Surga dunia. Gak sabar nih Sob ya. Kita cobain Sob ya. Kita aduk aja lah sambalnya Sob ya. Di nasinya kita aduk. Ini lihat Sob, jengkolnya Sob ya. Nih, mantap Sob. Jengkolnya ini direbus, habis direbus digoreng. Mantap. Terus pakai apa namanya, kecap dikit, tapi udahlah, nggak usah pakai kecap. Kita makan jengkolnya dulu Sob. Bismillahirrahmanirrahim. Bau khas jengkolnya itu mantap Sob. Kita makan sama nasinya Sob ya. Tempe. Enak banget. Endos. Ini kalau mertua lewat gak kelihatan Sob. Iya, ke depan tembok. Cabenya ini yang bikin mantap Sob, sama rasa jengkolnya ya. Rasa jengkolnya itu ciri khas sendiri. Kita cobain telur kampung, ayam kampung. Enak Sob, beda. Cabe setan. Sambelnya mendok banget, pedes. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh jengkol. Ada kenikmatan makan jengkol Sob. Pedes banget. Sederhana tapi enak nih Sob. Jengkol juga mahal ya Sob ya. Sekilo di tempat kalian berapa Sob? Silahkan komen di bawah Sob.
Jadi harus benar-benar dinikmatin. Desop. Itu aja mukbang jengkol hari ini. Silakan beli di pasar jengkolnya, kalau enggak di warteg. Terima kasih sudah menonton.